Betarik pakai duit. Hah? Paling mau taruhan nih bro, Raja lawan Sonic. Ancol lah, budak zaman sekarang nih ancol lah. 20.000. Taruhannya 20.000. Antusiasnya nyampe. Gila. Kedatangan anak pelajar lagi nih. Ini anak pelajar kayak ini ngapain bawa si Raja bawain ke bengkel nih bro? Hah? Rembep bang. Hah? Rembep. Hah? Rembep. Mau ngapa? Cuci karbu. Cuci karbu? Iya. Ini sekolah di mana nih? Moton. Moton? Jadi mau diapain nih? Ada rencana mau apa ini? Mau setting-setting karbu ini nih? Cuci karbu ya. Hah? Ah, saya dengar-dengar kayak kata-katanya mau betarik katanya. Hah? Enggak. Wah, ini udah enggak pakai helm lagi budak-budak pelajar gini nih. Harus pakai helm jaga-jaga keselamatan di jalan raya. Jadi apa ini yang mau perlu saya bereskan di motor nih? Karbunya, bang. Hah? Karbunya. Karbu? Iya, bang. Emang tenaga motornya ngapa lagi merbet? Iya, bang. Benar, kata ada dengar informasi kalau ini katanya mau betarik katanya. Iya. Hah? Mau betarik sama motor apa nih? Saeb. Waduh! Sony. Wah, ini nih anak-anak pelajar nih pada gila-gila juga pingin mau melawan Batak. Lawan apa? Sonic? Iya. Waduh, anak mana yang Sonic? Jauh. Galang. Siapa? Barak. Wah, ini nih. Kalau sempat Bang Dik minta di servis, ingin ada perubahan kalau ada pengganti pilot jet magic, siap gitu. Hah? Kalau cuma di servis-servis gitu ya percuma kadang. Di situ tidak loh Bang. Cuman saya mau cuci-cuci lo biasa nanti kalau ada no, kalau datang sini lagi Bang. Modal. Oh gitu, mau di servis-servis gitu. Ya, oh, kalau pingin mau ada perubahan aja, tetap mau ada main game ini aja. Nah, ada berapa ya? Ini semalam udah datang sore ini bro ya untuk siapa namanya? Rizky bang. Rizky, itu? Ardi. Ardi. Baru kelas berapa? Satu. Waduh, ini bahaya juga nih anak pelajar nih bro. Pingin mau buat motornya mau dibuat greget, pingin nak ketarik di liaran. Tapi saya sarankan buat kalian tuh lagi nak bertarik-tarik jangan di jalan raya, di anjungan D yang tempat yang kosong, bahaya kalau di jalan-jalan nih. Saya tidak menyarankan juga, juga jaga keselamatan. Boleh saya dengar bunyi mesinnya? Ini mau dicoba dulu nih bunyi apa motor nih? Maksudnya gak bertarik kayak gini untuk kondisi seperti ini ya abis bab kali ditukar mesinnya. Jadi kalau cuma servis-servis karbu ini gak meyakinkan tuntas nih bro. Kalau dibuat enak mau enak tariknya bilas jamu ya nanti kita cek sama-sama bilas jet manjet, kita ngecek juga pengapiannya ini mungkin nanti lah kita bisa cek-cek dulu lah. Nanti setelah emang keberatan masalah ini tinggal kau yang pikirkan. Mending kita fokus di bagian servis karbu dulu. Nanti abang bantu cek-cekan lah. Ini suaranya belum pelot. Jadi belum siap kau anaknya beri malu nanti. Iya. Itu kalau ini kau nak dipaksa nak bertarik kau bagus beri malu itu. Bagus tak usah dulu. Nanti datang sini aja Bang. Jadi sekarang pengin mau dicek-cek dulu ya. Cek kondisinya. Oke, kita coba bawa masuk ke dalam dulu. Bawa masuk dulu, diperiksa dulu. Mau dia penama. Jadi kita ambil singkat aja nih untuk waktu udah sore.
Nggak betar, eh, cerita ini motor ini bunyi kayak gini. Habis lah kembali belakang. Sudah. Tapi saya bersingkir lah. Bersingkir waktu. Ini apa ya, mau dicek motor nih? Nanti dicek-cek nih. Sekali twin-twin tak jadi ganti bulan nanti nih. P, kata orang, tuh bawa PC. Kalau cuma model setting-setting gitu ya, dicoba-coba aja dulu. Cuma kalau anak mau lihat suatu perubahan, kita lihat sama-sama aja nanti. Ini nanya, Bang. Check up lah, ini dibilang katakan sambil cek, check up. Ini aduh, ada-ada ya budak nih, pingin apa tarik bro. Pingin apa tarik on Sonic. Hancur ya budak-budak pelajarnya. Kita setting, servis karbu dulu ya. Kita ambil singkat aja nih bro ya, untuk servis nih. Yang nanti, merupakan hilang nanti. Jadi karburator mau di servis. Jadi ceritanya mau betarik pakai duit. Hah? Paling mau taruhan nih bro, Raja lawan Sonic. Ancol lah, budak zaman sekarang nih ancol lah. Mau taruhan berapa ngomong-ngomong? Hah? Tahu. Hah? Sebelum ditentukan. Eh, gila ada 100-200. Ada nyampe. Hah? Ya. 20 ribu. Taruhannya 20 ribu. Ada nyampe. Gila. Makanya kalau mau di setting betul-betul nih biar tak sia-sia. Tapi kalau udah motor dust itu jangan dilagak-lagak kan kalau udah motor Dyna. Ayo bro, saya udah siap untuk enak tarik berapa nih. Ayo kita coba. Gitu, jangan terlalu dipamer. Weng, 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 weng. Jangan dipamer-pamer kayak gitu kalau udah merasa enak motornya. Langsung gas. Langsung gas. Kalau start ramalan dia nih, itu kosong gas. Ya kayak gitu, motor saya tinggal di gas kayak gitu. Mana pulangnya maksimal. Udah bunyi bop. Waduh, ini ada-ada ya udah. Yang penting jangan tarik-tarik di jalan raya. Bahaya. Cari kayak kanjungan deh, yang tempat yang kosong, helm dipakai. Jangan dianggap sepele, kalau udah jalan anjuran itu banyak goyang. Waduh, bahaya nih. Ini kalau si rajanya KO lawan Sonic nih. Jangan disalahkan Mr. Jack nih. Jadi permintaan kita nih harus dituruti juga ke sini. Bukan dalam arti cuci-cuci karburator gini langsung mau enak. Cuma kita coba-coba lah. Share lah motor nih. Jual lah weh, motor nih. Masih di rekam. Hah? Apa? Ada rekam kecilkan. Hah? Jangan tak boleh. Dari daun balam. Di tahun berapa? Masih tak ada mau jual? Nah, ini udah tawar 10 juta nih bro. Motor siapa? Satu orang apa? Rizky. Rizky. Dari Moton. Moton kan Johan? Paling udah kita ganti pilot jet, main jet, main jetnya nyusul, pilot jet ganti yang 25, di main jetnya kita masih pakai 150, cuma ganti busi aja nanti, kita kalau asal hilang merpetnya, boleh lah dicoba. Oke bro, kita langsung singkat aja, kita setelah selesai untuk pemasangan dan kita lihat sama-sama apakah hilang pemerbetan di motor si Raja 2004 nih. 2003 ingin mau di adu sama Sonic. Angkat. Ya, coba.
bisa tembus mengalahkan Sonic nih di Raja nih. Jadi teman-teman yang nonton untuk di King ini yang bertarik sama Sonic, hati-hati Sonic itu KO nanti. Awas keok, Pikmin. Ini mau ditembuskan 135cc nih. Ini udah maghrib. Berarti target nih, target menang ya? Hah? Target menang? Oke, kalau ada target menang jangan lupa sopoy abang nanti. Sopoy abang jangan lupa sampai target menang. Ini tinggal kompeten kali ini, terlalu kendor. Gak mulai gak? Aduh, abang gak sempat dah. Udah sore dah. Nanti ya, ada yang dia gimana? Hah? Nanti itu yang mau coba yang ini loh, mau ganti kan engine lagi nanti. Nanti lah kalau udah ganti itu lagi bang. Hah? Nanti kan mesin lagi. Oh, ini lagi. Oh, jadi mau diubah lagi. Jadi belum siap nih, siap bentar nih. Belum. Bagus. Berarti itu bagus, kita sehatkan dulu motornya. Biar enak, biar stabil. Tapi ini udah jauh dari tadi ya? Jauh. Jauh. Jadi kalau mau anu nih, tinggal dikencangin di bagian bawah nih. Oke lah bro, ini untuk sementara untuk ini aja ya, untuk penyakit yang udah kita tanganin untuk ranking di tahun 2003 ini. Anak muda, anak sekolah nih pingin apa tarik sama Sonic, ada ya budak nih. Ini sampai maghrib, udah sampai azan maghrib dah kita nih membuat masih buat video ini nih. Jadi buat teman itu aja lah untuk sementara untuk di ranking 2003 nih, cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton, semoga aja bermanfaat yang servis secara singkat untuk merebet yang didapat di ranking 2003 nih. Udah mantul ya? Mantul? Mantul bro, katanya bro. Udah cengengesan dia bro. Tadi motornya merbet, gak bisa motong mobil. Motong becak pun gak bisa bro. Hancur. Oke bro, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak ya. Jangan lupa datang kembali kalau ingin mau yang lebih mau dibuat gerak terbang di motornya. Dibuat terbang nih. Kalau mau ganti kapas kopling lagi, motor-motor yang lemah kapas kopling. Oke, okay.